Sahabat Ponsel, kali ini saya di tempatnya Mas Komeng. Mas Komeng ini punya satu pohon yang luar biasa ya. Kenapa? Karena bawahnya itu krakas ya, Om. Krakas. Atasnya apa? Tuh, mirten. Mirten. Nah, ini nanti ada teknis nih untuk. Nah, ini namanya nanti teknisnya apa, Om? Sambung sisit. Sambung sisit ya. Tuh ini asli pohonnya sebetulnya ini nih tuh. Nah, ini aslinya tuh. Tuh aslinya tuh. Nah, ini disambung nih. Caranya gimana, Om? Pertama berarti kita ambil coba, Mas. Ya, daun pohonnya kita sisit dulu ya. Iya. Tuh, teman-teman. Nah, untuk ininya, Mas, coba lihat apa namanya. Oh, tuh, teman-temannya tuh. Dikupas gitu, Mas? Itu bukan, iya. Dikupas, diseset gitu ya. Diseset. Nah, itu intinya gimana, teknisnya lancipnya gimana, Mas? Coba lihat deh. Ini bentar, lihat teman-teman. Nah, oke. Okay. Ini nah. Di pinggul apa ya? Nggih. Yeah. Satu sisi tuh apa dua-duanya? Dua-duanya. Lancip ya? Iya. Kulitnya okay. Dibuang terus dimasukin. Oke, okay, sih. Oh, iya. Nah, seperti ini. Terus baru diikat. Lihat. Diikat pakai tuh. Tali rafia lah, apa tali plastik. Oke, teman-teman. Ngeritik aku, Mas. Kalem baik, bro. Ini Mas Komeng ini pemalu, tapi Kak Sandra ini sama saya nih untuk berbagi ilmu. Tuh teman-teman, oke. Okay. Cuma seperti ini tok. Oke, ya. Okay. Ini namanya sambung sisit ya. Iya. Mas, ini berarti cuma diikat kayak gini, Dok? Iya, diikat yang kencang. Terus? Nanti kira-kira ini enggak dikerodong. Maksudnya orang ditutupi ngono gimana? Enggak perlu, enggak perlu disungkup enggak. Sungkup enggak perlu. Enggak perlu. Walaupun musim panas gitu? Iya, enggak perlu. Kuat. Kuat. Ini sampai berapa hari, Mas? Nanti progresnya sampai nyambung gitu. Ya apa? Kalau ini udah bisa memanjang. Berarti udah jadi, udah makan dia. Oh. Gitu ya. Cuman kayak gitu tok ini lah. Ini indukannya krakas tuh. Nah, itu tuh. Atasnya mirten tuh. Berarti kalau udah kayak gini nih. Ini kayak gini ya, Mas ya. Iya. Tuh, dia kira-kira udah ada tunas baru. Ada tunas baru ya. Iya, berarti dia udah nyambung. Nih, nanti ini udah nyatu. Nah, tuh ada tunas baru dari ujungnya sini. Berarti pertanda sudah ada tanda-tanda kehidupan ya. Iya. Sampai dilepas pas ininya, Om. Nanti kalau kira-kira udah kuat aja. Kira-kira ini udah memanjang. Baru kita lepas. Nah, misalnya kayak gini nih, Mas nih. Ini udah sampai kayak gini. Ini berapa satu lama? Bulan. Oh, satu bulan ya. Ini satu bulan, teman-teman. Nih. Tuh ya. Satu bulan ya. Satu bulan. Tuh, satu bulan. Ini juga satu bulan ya. Ini semua satu bulan sih, nyambungnya bareng semua. Tuh, jadi dalam waktu satu bulan ini dia udah aman lah ya. Udah aman, udah jadi. Nah, ini tuh teman-teman tuh ya, tuh. Cuma kayak gitu tok. Wah, tapi keren, Mas. Ini tinggal pembentukan ya, pembentukan nanti ya. Tuh. Iya. Seleksi ranting. Mau diarahkan. Ini walaupun musim kemarau pun aman, Mas. Jadi gini nggak boleh pakai anu? Aman, selalu aman. Yang penting kita rajin nyiram. Kita rajin nyiram ya. Iya, batangnya rajin disiram ini. Tuh teman-teman tuh ya, taksum aslinya wit krakas ya tuh. Emang tuh. Krakas ekstrim semua. Lo ekstrim kenapa, Mas? Ya karena dia apa ya, ekstrim ngumpul-ngumpul lah. Keunikannya di situ ya, kalau iya, krakas ya. Iya. Toko ini banyak kalau ponsel, tuh ngeri banget. Iya ya. Wah, ditawar piro, Mas, ini udah. Ini udah tawar berapa ini, Mas? Belum tak jual ini. Oh, masih saking angele ya. Krakas model semene gede ini terus ngumpul-ngumpul ngene gini tuh. Wah. Pengennya
dibawa ke kontes kalau bisa. Oh iya ya. Di sana nanti kan, oh nambah ini kok kayak gini. Iya. Ini dalam mirten kok wat, anu, batangnya bukan. Tapi kodongnya mirten gitu. Ini kalau keluar bunga bagus kabeh mas. Iya. Ya kalau keluar bunga ya. Udah pernah keluar bunga mas? Ya, belum. Belum ya. Ini baru. Ya. Oh. Nah ini kan baru. Oh berarti ceritanya eksperimen jenengan ya? Iya seperti itulah. Eksperimen tuh yang tadinya krakas iseng-iseng tempel ke nanu tuh mirten. Mirten kan ternyata jadi saudara-saudara tuh. Ini ya, ini ada berapa titik tuh? Ya kan tuh. Tuh. Tuh mirten semua, Bro. Tuh. Ini tuh mirten kabeh. Jadi sebetulnya mudah ya, Mas, anu bikin udah sambung sisit ya. Iya. Ya artinya ora tuh satu bulan jadinya tuh. Udah nyambung Pak, udah nyatu Mas, tuh Mas. Ya tuh. Ya tinggal pembesaran tok dan imbangnya ya sama batangnya. Batangnya ya. Nanti kalau udah imbang kita potong. Jadi nanti kalau ngarah momennya gini, ngarah bodi ini dapat atasnya udah apalagi udah berbunga iya. Mas. Wah. Kan banget tuh kalau sini Mas Komeng tuh. Nah, itu Mas Komeng itu. Oke teman-teman, sahabat bonsai, kita nyambung lagi nih krakas. Karakter krakas mau tak tanyain ke Mas Komeng ini, karena Mas Komeng ini ya udah pengalaman nih ya dengan bedukul-bedukul. Mas, ini kalau krakas lah ya. Ini memang kan sekarang udah jarang yang krakas gini ya Mas. Hampir mungkin pun udah nggak ada nih segede ini nih. Paling di hutan-hutan yang gede. Apalagi udah merungkel-merungkel kayak gini nih. Ya, dimensi tak kasih tahu ya seberapa nih tuh. Ini umpamanya nih Mas, ketika kita apa namanya tandur, perawatannya susah? Enggak susah. Enggak susah, gampang. Ini termasuk pohon paling gampang. Bandel intinya ini ya. Ini medianya apa saja jenengan? Ini tanah pohon papringan, ini pohon bambu. Oh, Mas, istimewanya saya sering dengar ya kalau dari pohon bambu itu tanahnya bagus. Poros atau gimana, Mas? Atau apa, Mas? Iya, dia poros. Tapi tetap dicampur pakai sekam sedikit. Oh. Tanahnya sudah mengandung humus banyak. Jadi walaupun ini baru tumbuh enggak perlu dikasih pupuk, dia udah apa? Subur sendiri. Subur ya. Iya. Itu kalau tanah bambu, pohon bambu. Tadi ini pengalaman jenengan nih ya, kalau krakas ini walaupun di akarnya jarang ya. Ya misal contoh, disetek, potong, ditanjepin, jadi. Jadi. Momennya gini Mas, ini nih ya, maaf. Ini kita saya potong nih di sini nih. Iya. Tel gitu ya. Ambil, tanjepin. Jadi. Itu jadi. Jadi. Oh, gitu ya. Pohon paling gampang. Ini seperti pohon wahong. Oh, wahong. Mirip wahong ya karakternya ya. Kalau untuk proses tanam itu gampang ya. Gampang banget. Tapi kira-kira kalau segede ini ya Mas, ini segede ini yang jenengan punya ini udah usia berapa tahun ini Mas? Ini ya lebih kakek saya umurnya. Iya sih. Nah ini karakternya tuh ya, bukan karakter yang ininya tuh ya tuh. Liukan-liukan anune tuh, nyenengin banget makanya nggak dilepas ini. Kecuali harganya cocok, nggak dilepas cara anunannya cocok ya Om. Nggak bisa nasiin cocok ya Cul. Juga nah. Belum niat jual Mas, karena kayaknya dari dulu belum ada yang punya ya. Iya, juga biasanya sambung sakura. Nah, sambung sakura, terus sakura mikro sama Sianci biasanya. Sianci ya. Nah, ini jenengan sambungannya malah sambungannya mirten. Mirten. Nyoba-nyoba malah jadi ya. Jadi. Wah, ini sambungannya wis larang, ada berapa titik, krakasnya juga wis angel, kenapa udah gede? Wah, ya pantas ini. Belum mau ke lain hati ya, Om. Urung di los. Kepenginnya di atas meja nanti kayak apa dapatnya. Oh, iya gitu. Ya. Ini kalau udah dapat ya. Ah, habis seleksi ya, Om. Seleksi. Ini masih ada kesempatan nih. Ini mungkin setahun lagi kali ya, Mas? Iya, bisa. Yang penting kita sudah ini udah imbang. Ini batang ini sambungannya sama batang aslinya udah imbang. Udah imbang ya. Terus nanti kita arahkan pakai kawat. Kita bentuk lah. Nah, nanti kalau udah jadi baru kita naikkan ke meja kayak apa. Maksudnya naikkan ke meja itu kontes, Bro. Nah, ini berarti ini barang kontes, Bro. Regane ya kontes, Bro. Tuh keren. Nah, mungkin seperti itulah. Tapi lagi kalau udah berbunga Mas ini, Mas. Ya kan? Memang
Saya mikirnya seperti itu. Nah, siki nek misale mirten gedene sak mene dengan liukan sak mene suara eneng lah. Iya. Susah lah ya. Iya kan? Ini udah segede ini tuh. Tapi mungkin siapa tahu begitu ada yang lihat video ini terus WA jenengan, wah gue sing itu siapin ATM yang tebel nih. Lah, warga desa bae. Lah, warga desa ya. Aduh, desane ki desa aduh kan. Dicite angel ki, ndole akeh ya mesti ki.